Halo sahabat kecil, selamat berjumpa kembali dalam petualangan Gergaji Mesin. Kali ini episode Melihat Binatang Malam. Ada apa aja ya binatang-binatang kalau malam hari di sekitar rumah kita? Waktu ini pasti ada binatang. Kita lihat yuk. Nah, kita lihat nih pertama, mungkin di balik batu ini ada binatang. Wah, rupanya ada rayap sedang mencari makan. Nah, ini dia sahabat yang namanya rayap. Rayap-rayap mencari makan daun-daunan kering yang sudah lapuk dan kayu-kayu yang sudah membusuk. Ketika siang hari, rayap-rayap ini bersembunyi sahabat. Bisa di balik batu atau masuk ke dalam tanah supaya tidak kepanasan. Banyak juga ya sahabat ya. Nah, kali ini ada apa lagi nih sahabat? Wah, rupanya ada kodok. Kodok-kodok ketika malam hari juga mencari makan. Makanan kodok adalah nyamuk, rayap, dan serangga kecil lainnya. Wah, lucu sekali ya sahabat kodoknya. Tapi ingat, sahabat, jangan suka pegang kodok jenis ini ya, karena bisa mengeluarkan cairan yang berbahaya apabila masuk ke dalam mata. Nah, sahabat suka mendengar bunyi melengking setiap malam kan? Itu adalah bunyi suara jangkrik. Nah, sekarang kita lihat di mana jangkrik-jangkrik itu bersembunyi. Di sini ada tumpukan genteng. Coba kita lihat. Wah, ada sahabat. Ini dia jangkriknya. Jangkrik mempunyai dua antena ya sahabat, panjang sekali. Nah, antena tersebut berfungsi untuk mendeteksi lawan atau untuk mencari makan. Nah, sekarang sahabat Nayaka mencoba melihat kolam ikan yang ada di depan kamar sahabat Nayaka. Apa yang terjadi di sana, sahabat? Wah, rupanya ikan juga sudah bobo. Wah, tenang sekali ya, sahabat. Ikannya sudah kecapean berenang sepanjang hari. Nah, ini dia. Ada juga kura-kura yang sudah bobo. Kepalanya bersembunyi masuk ke dalam tempurung kura-kura. Nah, coba kita bangunkan sahabat. Wah, kura-kuranya bangun, kepalanya keluar. Nah, kita coba bangunkan kembali sahabat. Maaf ya kura-kura, diganggu sementara sama sahabat Nayaka. Wah, kura-kuranya tidak mau diganggu. Dia berenang, ingin bersembunyi untuk melanjutkan tidurnya. Kita tinggalkan saja yuk sahabat. Waduh, sudah malam begini, sahabat Nayaka tiba-tiba menghilang. Papa ditinggal sendiri, kita cari yuk sahabat. Kemana perginya sahabat Nayaka? Mungkin sudah masuk ke dalam kamar. Sedang ngapain ya? Wah, sahabat Nayaka sudah bobo. Baiklah,
Sampai jumpa kembali, sahabat kecil. Dadah.